Usai menerima kunjungan Kapolda Sumatera Utara, Dimako Yun Marhanlan Satu Belawan, Komandan Danyon Marhanlan Satu Belawan, Mayor Farik MRT Opsla, menerima kunjungan silaturahmi anak-anak dari Panti Asuhan, Kelurahan Belawan 2, Dimako Yun Marhanlan Satu Belawan. Yun Marhanlan Satu Belawan, Mayor Marinir Farik mengatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka Jumat Barokah dengan berbagi kasih. Kami sangat bersyukur pada hari Jumat yang berkah ini, kami bersama masyarakat dari Panti Asuhan Belawan 1 dan Belawan 2 datang ke Batalion Yun Marhanlan dan kami sambut dengan ceria, dengan semangat, dan semoga kedekatan antara marinir Yun Marhanlan 1 dengan panti asuhan yang berada di Belawan 1 dan Belawan 2 bisa selalu terjaga. Dan ini adalah wujud terima kasih kami juga kepada Bapak Pengurus yang telah berkenan untuk hadir datang ke tempat Batalion Marhanlan 1. Ada berapa orang, Bang, tadi, Bang? Kami ada sekitar 50 orang untuk datang ke sini dengan ibu-ibu mendampingi untuk singgah ke Batalion Marhanlan 1. Ini kelanjutannya, Bang, apakah ini Jumat diadakan atau hari ini aja, Bang? Ya, tentunya akan kita berkesinambungan. Ini awal, ini janji saya, akan kita buat berkala. Dari Mas Joni, Mas Ade, untuk kedepannya kita tetap selalu mengadakan acara kegiatan seperti ini. Amin. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.